kita lagi berada di sebuah kebun stroberi yang mana hasil buahnya itu akan kita riset. Ya, nanti akan dikawinkan dengan salak. Jadi salak dengan stroberi nanti. Jadinya bohong, jangan dengar. Kita lihat anak-anak lagi pada metik. Metik buah mengkudu. Stroberi yang berada di lokasi Ciwidey, Bandung. Ini yang punya pohon stroberi, Papa Pepe ya. Kita nanti, ini karyawannya yang biasa menanam stroberi. Nah, ini Pak Ganang. Jadi kita lihat lagi semuanya. Ini biasa panen. Udah lama nggak kesini jadi nggak kepantau. Coba dong, udah dapat berapa itu stroberinya? Ya lumayan lah, baru satu. Cari lagi lah yang lebih banyak. Ntar kita bersaing. Banyak di bawah tuh. Banyak. Gue ikutin lah. Dapat berapa itu dah? Banyak. Nah, coba lihat. Wow. Segar bro. Mana coba lihat lagi. Waduh, gurih-gurih nyoy, mantap. Coba mulai dah. Abi, cobain dong sebenarnya bi, abi bi. Rasain lah, lu yang rasain. Apa rasanya? Manis dan asam. Ngapain pak? Manis stroberi. Oh stroberi. Itu hasil metik sendiri pak ya? Yo, lebih segar ya dibanding di pak-pak langsung ya? Iya pastilah. Coba rasain pak, pengen nyobain. Itu rasanya ada perbedaan apa aja pak? Rasanya itu. Ada manisnya nggak? Manis ada. Asam? Pemas. Bentuknya apa tuh stroberinya itu? Cangkurileung. Cangkurileung. Oh. Kayak Doraemon ya? Doraemon ya? Mantap. Buset ini nih. Ini kayaknya kalau dimakan seger-seger gimana gitu ya. Coba deh pengen nyubit. Ih gemes kayak kamu. Ih gemes. Coba cabut ah. Tarah. Tuh, kok begitu ya? Kayak apa sih? Kucing. Bagus deh. Kalian, pokoknya kalau lihat ini tuh segar-segar gimana aja. Kalau langsung dimakan kayak gini, manis. Meow. Lewat. Ini baru langsung, ini langsung dimakan dari pohonnya ya, bukan penting lagi langsung. Pokoknya kalau kalian ke daerah sini langsung metik strawberry, kayaknya enak banget. Langsung mati makan di pohonnya nih. Kayak begini nih puasnya. Asam. Asam. Kalau kalian belum pernah ke sini, silakan cobain di Rasa di Bandung. Pokoknya mantap. Yuk.